Pemirsa, mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2018 melaksanakan praktek pelelangan di gedung J21 Kampus Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Unsud Purwokerto. Puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Jenderal Sudirman Angkatan 2018 melaksanakan ujian praktek pelelangan di gedung J21 Kampus Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Unsud Purwokerto. Dalam ujian praktek pelelangan ini dilaksanakan serius seperti saat proses pelelangan barang-barang yang sesungguhnya. Dalam kegiatan tersebut, ruang kuliah disulap menjadi kantor Balai Lelang Nusantara dan digambarkan para mahasiswa mempunyai peran masing-masing agar ujian praktek pelelangan yang disaksikan dosen Pehereini berlangsung seperti kenyataan saat pelelangan terjadi. Para mahasiswa ada yang berperan sebagai ketua lelang, moderator, pejabat lelang, pengawas lelang, pemandu lelang, pencatat barang lelang, dan peserta lelang. Selain itu dipajang juga barang-barang yang dilelang seperti tas, sepatu, kamera, dan barang lainnya. Kegiatan ujian praktek pelelangan dalam rangka untuk menghasilkan calon PPAT, kenotariatan, dan pejabat umum lainnya yang berkualitas, mempunyai kearifan lokal, dan mampu bersaing secara global maupun internasional. Tentunya program Magister Kenotariatan ini adalah bertujuan untuk menghasilkan calon-calon PPAT, calon-calon notariat maupun calon-calon pejabat umum lainnya yang berkualitas dan juga mempunyai kearifan lokal dan juga mampu untuk bersaing secara global maupun internasional. Baiklah pemirsa, kita dapat menyaksikan langsung praktek lelang dari mahasiswa kenotariatan angkatan 2018 Magister Kenotariatan Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto. Dari Purwokerto, Marnoto Banyumas TV melaporkan.